Pak, tetapi kalau melihat data yang disampaikan Pak Airlangga tadi soal bahwa daya tampung rumah sakit kita cukup, fasilitas kesehatan juga mumpuni, karena pemerintah menganggarkan sekitar 78 triliun tadi, begitu kan untuk soal kesehatan, fasilitas kesehatan tadi, kenapa ini menjadi kesan yang berbeda ketika disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa peningkatan kasus positif yang tinggi itu tidak sebanding dengan kondisi rumah sakit dan lain sebagainya yang tidak mumpuni. Nah, yang didengar masyarakat dengan kondisi yang seperti ini, bukankah itu yang akan menyebabkan ketidakpastian tadi dan bisa merugikan perekonomian kita, Pak Airlangga? Ya, karena kan dari 67 itu 40% rumah sakitnya pemerintah punya, Pak. Dan pemerintah punya kan kita tahu kapasitas dan kemampuan pemerintah. Ya, kalau kita lihat, memang kalau yang dimiliki oleh non-pemerintah, swasta juga sebagian besar sudah juga mempunyai fasilitas mumpuni. Dan tentu data ini semuanya ada di otoritas kesehatan maupun di Satgas COVID-19. Jakarta kan ditunjang oleh nasional. Jadi Jakarta tidak stand alone. Tidak berdiri sendiri, tidak ya. Sendirian. Tapi ditunjang oleh mekanisme ataupun support nasional, termasuk juga untuk jaminan penyangga jaringan sosial, termasuk dengan bansos, karena pemerintah kan punya juga bansos Jabodetabek. Jadi, karena pemerintah punya data itu semua, maka pemerintah tentu melihat dengan data-data saintifik yang ada. Kalau kita bicara COVID, kita harus berbicara mengenai data-data yang saintifik. Betul. Baik, Pak, kalau begitu apakah kemudian ini pernyataan dari Gubernur Anies ini hanya menimbulkan kegaduhan saja, Pak? Kemudian kalau data-data yang diberikan Pak Airlangga tadi cukup detail tadi? Ya, artinya kalau dari pemerintah kita hanya ingin menjaga dengan data-data yang ada, kemudian kita ingin bahwa proses daripada kesembuhan meningkat, kita juga sudah menyampaikan bahwa vaksin sudah disiapkan juga oleh pemerintah, walaupun jumlahnya belum maksimal, tetapi minimal antara 10 sampai 30 juta sampai akhir tahun ini bisa tersedia vaksinnya. Dan vaksin ini yang berbasis Sinovac maupun Sinopharm dalam fase ketiga teruji relatif dalam tanda petik tidak ada keluhan seperti yang terjadi di negara lain yang sampai dihentikan. Sehingga ini proses daripada clinical trial-nya masih terus berlangsung. Sehingga tentu pemerintah melihat bahwa di tahun depan ini imunisasi massal secara terbatas sedang dipersiapkan. Oke. Okay.